19 buah keluarga dari Kenyungan Batu Lintang di Seri Aman terpaksa menumpang sementara dengan sanak saudara setelah rumah panjang mereka musnah dalam kebakaran lewat malam tadi. Penduduk rumah panjang Kenyungan Sri Aman Sarawak yang terlibat dalam kebakaran Rabu lepas juga terus menerima bantuan daripada orang ramai. Ia membolehkan mereka memulakan kehidupan baharu. Hari ini Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Masir Kujat menyampaikan bantuan kepada 19 keluarga yang terjejas. Bantuan berjumlah RM57,000 itu untuk penduduk membina kediaman sementara selain wang tunai RM1,000 dan pakaian untuk setiap keluarga terbabit. Turut sama menghulurkan bantuan Yayasan Sukarelawan Siswa. Jabatan Immigration Bahagian Seri Aman dan Angkatan Pertahanan Awam Seri Aman turut tidak ketinggalan dalam meringankan beban kira-kira 40 penghuni rumah panjang itu.